Saya ni sokong Tun Mahathir ke? Aduh, lemah betul. Kita persoalkan pun dah dikata kita sokong Mahathir ke? Benda lah korang. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila saya komen pasal Anwar versus Tun Mahathir sekarang ini, ada pula penyokong Anwar kata saya ini dah menyokong Tun Mahathir. Diperingatkan pula kepada saya tentang peristiwa Memali dan macam-macam lagi. Kadang kalau saya ingatkan tentang reformasi kadang dia marah. Tapi itulah dia. Dia ni kadang-kadang bercakap tak guna otak. Dia tak pandang ke belakang. Nyondol je ke depan. Mentang-mentang lah sekarang ni tengah berdebat sondol menyondol ni. Sekarang ni macam ni lah tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya ini bila kita cerita pasal Tun Mahathir versus Anwar ni, bukan maksudnya saya sokong Tun Mahathir atau saya sokong Anwar. Saya tidak mengambil pendekatan berpihak. Cumanya saya kena ingatkan, saya adalah antara ribuan orang yang dibelasah oleh FRU, yang diketuk dengan cota oleh polis, yang dihumbat ke lokap dan sebagainya semata-mata kerana mempercayai dakwaan-dakwaan Anwar betapa Tun Dr. Mahathir ialah orang yang sangat-sangat korup, maha Fir'aun, maha zalim dan macam-macam lagi lah yang disebutkan oleh para pimpinan pembangkang pada ketika itu. Jadi bila benda itu dah berlaku, luka-luka ini masih ada. Walaupun Anwar kata duk luka kecil kan, tapi luka besarnya tetap pada rakyat. Dan selama 25 tahun, benda ini tidak ada closure. Tuduhan-tuduhan terhadap Tun Dr. Mahathir ini sampailah ke hari ini tidak terbukti. Jadi bila Anwar kata dia ada 6 kotak bukti yang menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir ini memang sebenar-benar korup, mengamalkan konisma, mengagihkan kekayaan pada anak beranak, benda-benda yang dia dok jajalah selama ni. Jadi kita pun terujalah. Sebab apa? Buat kali pertama dalam seumur hidup kita sejak 25 tahun reformasi ini, inilah first time yang kita akan dapat melihat bukti-bukti sebenar betapa Tun Dr. Mahathir adalah seperti mana yang Anwar Ibrahim dakwa beliau sekian lama. Sebab itulah kita bising. Sebab itulah kita menggesa Dato' Sri Anwar Ibrahim agar cepat mengemukakan bukti tersebut. Sebagai satu penutup, seandainya kalau memang betul Tun Dr. Mahathir ini memang orang yang jahat seperti mana yang didakwa oleh Anwar Ibrahim, maka legalah kita. Perjuangan kita selama ini tidaklah sia-sia. Tapi sekiranya kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim gagal untuk membuktikan perkara tersebut, seterusnya gagal untuk menunjukkan betapa Tun Dr. Mahathir ini memang jahat, ataupun Anwar tiba-tiba pula minta maaf secara terbuka konon-konon atas alasan tak nak bergaduh lagi dengan Tun Mahathir, semua itu tidak adil untuk rakyat yang selama ini menadah badan, menadah kaki, menadah kepala, dibelasah oleh pihak berkuasa pada ketika itu semata-mata kena mempercayai kata-kata Anwar Ibrahim. Konon-kononnya Tun Dr. Mahathir ini seorang yang korup dan wajar diberhentikan daripada jawatan pada ketika itu. Jadi, dengan penjelasan ini, saya minta anda faham. Kita tidak pernah memihak kepada sesiapa. Kami cuma rakyat Malaysia yang mahu penutup kepada kisah 25 tahun Anwar Ibrahim versus Tun Dr. Mahathir ini. Ingat, ramai yang telah menjadi mangsa FRU dan mereka juga menuntut perkara yang sama. Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus!